Pemirsa, tak kuasa menahan hasratnya, oknum wartawan di Kabupaten Lampung Utara melakukan aksi begal payudara terhadap seorang guru PAUD. Adi Irawan, oknum wartawan di Kabupaten Lampung Utara awalnya datang ke sekolah Taman Kanak-kanak untuk bersilaturahmi. Pelaku pun awalnya berbincang-bincang dengan korban yang menyambutnya saat bertamu. Tak berselang lama, diduga karena tak kuasa menahan hasratnya, Adi pun mendekati korban sambil merangkul. Saat itulah pelaku melecehkan korban. Baru TK ini ya. Saya ngintip dari jendela, ternyata ada kejadian pelecehan tersebut. Itu apa yang dilakuin itu, Mbak? Itu tadi memeluk, merangkul dan meremas payudara. Sementara pelaku mengaku melakukan pelecehan tersebut secara sadar dan diduga karena tak kuasa menahan hasrat. Apa itu, Bang? Ketakutan masa karena saya megang payudara persekolahan itu, Pak. Di TK Pelangi, Desa Bangun Harja, Kecamatan Bangun Utara, Pak. Apanya yang kamu pegang? Payudaranya pada di belakang, Pak. Itu kamu ancam apa gimana kamu? Nggak ada, Pak. Oh, jadi langsung kamu deketin gitu ya? Iya, Pak. Langsung kamu pegang? Iya, Pak. Kamu sadar nggak pas waktu ngelakuin itu? Sadar, Pak. Menyesal, Pak. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan masa yang mengetahui kejadian tersebut. Sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi. Bapak ancam sebelumnya? Tidak ada. Kalau itu terjadinya pencabulan terhadap salah satu guru yang ada di kecamatan Baru Persikatan. Dari itu pelaku sempat diamuk masa juga, sir. Ya betul. Sebelum diserahkan di kantor kepolisian, pelaku sempat dihakimi masa untuk diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Utara. Atas perbuatannya, Adi Irawan dijerat dengan pasal 289 KUHP, tindak pidana pencabulan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One, mengabarkan.